Orang Inggris ngomong bahasa Indonesia kayak gini. Oh ya, ini ada alien joget-joget. Teman, jumpa lagi channel Evotama ID. Hari ini abang Tama akan membuat tutorial show. Yang abang buat ini, abang Tama akan melanjutkan tutorial yang kemarin, tutorial tata surya. Oh iya, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Mudah-mudahan sehat ya, supaya bisa terus menonton video-video terbaru dari channel Evotama ID ya. Oke? Oh iya teman-teman, sebelum abang Tama membuat tutorial ini, teman-teman jangan lupa like dong video ini ya, like dan subscribe-nya diklik juga, diklik. Oke? Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, let's go ke TPT, tempat pembuatan tutorial. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di TPT, tempat pembuatan tutorial. Oke, langsung aja kita buka PowerPoint yang kemarin ya teman-teman. Teman-teman nyimpannya di mana? Ayo, ayo. Ada belum disimpan, teman-teman bisa nonton tutorial abang kemarin ya, tutorial tata surya. Abang kasih videonya di akhir video ini, dan abang kasih linknya ya di deskripsi. Oke, di deskripsi. Wow, di deskripsi ya. Oke, langsung aja kita open another presentation. Browse. Nah, apa nama ininya ya, di file. Nah, langsung aja kita buka. Nah, kita lagi buka dan oke. Sudah, sip. Oke teman-teman, kita cek dulu ya tutorial yang kemarin masih jadi apa gimana, apa berfungsi apa tidak ya. Oke, kita lihat aja. Oke, masih berfungsi teman-teman, masih berfungsi. Oke. Oke, muter teman-teman. Oke, udah ya teman-teman ya, kita langsung aja bikin deskripsinya untuk mempersingkat waktu ya. Nah, kita klik ini, enter. Push ya, push. Delete. Nah, udah jadi blank. Sekarang kita bikin backgroundnya menjadi gradient. Nih, kita delete. Kita di sini pakainya 3 warna aja ya. Di warna yang warna ini. Abu-abu ya, pasti kan ya, abu-abu. Terus hitam. Abu-abu, ih banci ya. Abu-abu lagi. Nah, hitam. Yang terakhirnya tadi mana ini? Ah, ini dia. Oke, sudah. Jadi, di luar kepala, bukan luar angkasa. Udah, save. Ini kan mikronya udah jadi ya teman-teman ya. Oke, kita langsung bikin aja ya. Kita akan kasih shape. Insert shape triangle, klik gedein, udah bukan. Nah, segini sudah, segini kita ganti warna putih, ininya warnanya hitam. Klik kanan, kita transparent 50. Udah di save ya, udah di save. Sekarang kita bikin ke insert, bikin text box. Ntar sini. Nah, udah. Kita namain matahari, mata sapi. Matahari. Matahari terbit dari. Ayo mana yo? Masa enggak tahu sih. Oke, kita tebelin. Udah, ini hurufnya 32. Udah, oke, sip. Warnanya warna orange. Save. Nah, teman-teman, kan udah. Kita aplikasi dulu ya. Kan teman-teman, ini ada berapa ya? Di 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8, teman-teman. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8.
Kan. Kan udah. Kita ganti nama ya. Jadi Mer untuk selanjutnya sama ya teman-teman ya, tinggal ganti nama ya. Oke oke animasinya, oke. Bikin animasi, oke. Sama deskripsinya ya, jangan lupa. Sama ada suara ya, suara Mbah Google, oke. Tapi Abang Tama udah nyiapin semua nih, teman-teman. Animasinya, suaranya. Bagi teman-teman yang belum nyiapin, teman-teman bisa download aja ya di Google ya. Tenang aja, teman-teman. Nanti untuk suaranya, Abang akan kasih tahu cara buat downloadnya ya teman-teman ya. Teman-teman lihat aja nih sampai habis biar tahu cara download suaranya, oke, sama bikin deskripsi ininya ya. Oke teman-teman, let's go lagi loh. Langsung aja untuk mempersingkat waktu ya, kita bikin aja langsung. Matahari, mata sapi, mata kuda, dan kita ke insert picture objek. Nah, Abang udah siapin nih, di sini nih banyak. Banyak. Nah, sambil like ini kita buka Chrome aja dulu ya. Udah. Channel pertama tadi apa? Ayo, teman. Channel pertamanya Mercurius ya. Oke, Mercurius. Kita taruh di mana? Saya taruh sini aja ya. Ya. Nah, sudah. Save. Dan kita akan membuat yang namanya animasi ya, ya animasi lah tadi kan udah ngomong ya. Kejar. Lebih lagi berarti planannya udah ya, teman-teman. Ini aja flapping. Flippingnya, terbang nanti. Adoy, animasi kasih, animation paint, jadi di sini aja ya. Add animation, morpet, ya, aduh, morpet, terus kita pilih yang up. Ke atasin aja. Nah, terbang lo ke udara. Vitporius ya, milihnya di sini animasinya Vitporius. Vitporius, pastikan Vitporius. Ada Rios, Rios. Ini nyandel ya. Pas ini 20. Ini order reverse. Oke. Okay. Nah, itu ya, oke. Okay. Dan kita kasih suaranya ya. Audio mic PC. Teman langsung pilih Mercurius. Ya, line back. Back. Aduh, enggak bisa. Nah, taruh di atas aja teman-teman ya. Nah, pinggir sih tapi bagusnya. Oke, okay, udah. Nah, sudah. Save. Mercurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari. Itu ya teman-teman, para terjemahan ya, teman-teman mungkin tahu kan kayak gitu. Save. Dan kita akan membuat
tulisan-tulisan dulu ya sebelum bikin animasi lagi. Kita cari Merkurius. Oke, enter. Wikipedia langsung. Nah, udah. Nih, sampai sini. Copy dan paste. Ini kita cek control ya. T. Nah, sudah. Control A. Rata kanan kiri. Tulisannya 16. Nah, udah kayak gini. Save, udah. Dan kita langsung capcus lagi. Langsung bikin animasi lagi. Ini matahari kita kasih animasi bounce atau apa ya? Wipe aja. Oke, wipe. Wipe ke sini. Wing, wipe. Udah, save. Dan ini kita kasih animasi lagi. Ini tulisan ini di duplicate. Warnain. Warna apa? Udah. Pindahin ke pas ya. Nah, udah pas langsung. Ini kalau di PowerPoint 2016 langsung pas ya, teman-teman. Keren. PowerPoint 2016 itu keren. Sama yang lainnya juga keren. Saya enggak cuma nge-like satu doang. Udah, enggak usah kelamaan, kita kasih animation, terus kita wipe. Nah, terus ke sini, ke left. Left it. Lama ya, 20. Nah, timing dan until. Nah, sudah. Save. Udah, jadi kita play dulu. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari dengan skala revolusi 88 hari dan skala rotasi. Ya udah. Nah, teman-teman, ini fungsi suara ini jika teman-teman males baca ya. Jadi ada suaranya langsung. Oke, enggak susah-susah nanti. Dan kita save, kita kasih animasi lagi, animasi alien mabur lagi. Alien ini ya, lagi foto-foto. Halo, katanya halo, lagi di recorder. Halo. Save. Sudah. Nah, ini animasi pertama ya, teman-teman ya, kita lihat dulu. 15. Nah, kita lihat. Ini abang Alatan mode hyperlink ya, teman-teman. Klik. Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga yang terdekat dengan matahari dengan skala revolusi 88 hari dan skala rotasi 59 hari. Kecerahan planet ini berkisar di antara minus. Oke, teman-teman, sebelum kita melanjutkan yang bawahnya ini, slide ke bawah nih. Teman-teman akan kasih tahu cara untuk download suaranya. Oke. Download suara, pertama kita buka Chrome yang pasti, buka Google. Nah, udah Google ya, Google lagi. Udah. Dan kita cari yang namanya voice translator. Nah, ini ya, pilih ini, klik free translation .org. Ya, nanti abang kasih tau lah linknya ya. Nah, ini caranya kayak gini nih, Merkurius ya. Nih tadi nih, misalnya ya, teman-teman. Gini. Wangi banget. Kita copy ya, terus nih di paste ke sini. Paste. Nih, kita klik vocalize. Vokalis. Maaf, teman-teman. Bahasa Inggrisnya kurang lancar. Aduh. Dah, vokalis. Mercury is the smallest planet in the solar system and also the closest to the sun with color 88. Bahasanya kan bahasa Inggris. Nah, ini tinggal copy aja. Copy.
sini. Terus ini di fase 2 to 5.5 in apparent Mercury adalah planet terkecil di tata surya dan juga yang paling dekat dengan matahari dengan kala. Kala 88 revolusi hari dan rotasi 59 hari. Kecerahan planet selalu antara 2-5,5 di atas turun, tetapi tidak mudah. Dan langsung download ini. Di sini ada tulisan download. Dengan matahari. Klik langsung. Klik. Dengan peregangan paling langsung download ya. 28.3 derajat. Mercury hanya bisa melihat pada waktu fajar atau siang. Tidak begitu banyak yang diketahui tentang Mercury karena hanya satu pesawat luar angkasa telah. Oke, itu dia caranya ya, cara download suaranya. Kita lanjutin pernah aja lagi. Dia, yaitu Mariner 10 di tahun 1974 sampai tahun. Nah ini biar hilang kayak gini aja. Nah udah. Nah sudah. Sudah ya teman ya, itu dia caranya ya. Nah untuk selanjutnya, oh iya teman, maafin abang ya, ini kok ini kan matahari bukan Merkurius. Jadi kita tinggal copy aja ya kesini ya, di cut aja, cut. Nah kita cut aja, cut. Nah kita cut paste. Nah kayak gini kan udah sih. Waduh, maaf ya teman-teman ya, maaf, I'm so sorry, maafin abang. Random bars. Dah, kita wait for you. Save. Nah, dah. Lanjutnya sama ya, teman-teman ya. Kamu utama cepetin ya. Oke. Okay. Thank you.
kita lihat apakah ada troubleshooting atau tidak. Apakah ini perfect atau tidak? Kita lihat ya, perfect atau tidak. Semoga sih perfect ya teman-teman ya. Kita klik matahari. Matahari atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma langsung panas bercampur dengan magnet. Diameternya sekitar 1.300.000. Ya saya malas baca. 2.684 km. Kira-kira 109 kali diameter bumi. Dan masanya. Nah teman, di sini kita kasih tombol silang ya teman-teman ya. Insert, shape, triangle. Dari sini pojok warnanya merah. Ini hitam. X ya teman-teman ya. Lalu A. Besarin jadi 28. Save. Klik kanan. Hyperlink. Tata surya nomor 1. Oke. Copy. Paste. Nah, udah ya, save. Kita F5 lagi. Coba lagi. Matahari atau surya adalah ya, oke, bisa berfungsi kan? Merkurius adalah planet terkecil di dalam tata surya. Kurang ajar ya, dia nih. Dekat dengan matahari di dalam revolusi 88 hari dan kala rotasi 59. Iya, oke. Selanjutnya Venus. Venus adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dan ya, oke. Dan yang sekarang Bumi. Ini adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Awas! Meledak teman-teman, artinya ini bisa dibikin efek meledak ya teman-teman ya. Oke. Sekarang Mars. Mars adalah planet Mars. Dekat keempat dari Mars. Matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi, Mars. 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 Bukan Mars. Karena tampak dari kenapa Mars? Kemerahan. Ya oke. Mars. Waduh, ini Google kenapa nih? Nah, Jupiter adalah planet kelima daripada matahari setelah Merkurius. Ninja, teman-teman, ninja tadi ada ninja dulu. Planet ninja planet di tata surya. Wah, Jupiter adalah gas raksasa dengan massa sepertiga massa matahari. Ya, oke. Sekarang Saturnus. Saturnus adalah planet di tata surya, juga dikenal sebagai planet kecil. Ada alien, teman-teman. Planet terbesar di tata surya setelah Jupiter. Waduh, ada alien ini bahaya gawat. Dari matahari adalah sangat jauh. Karena itulah apa Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari. Oke. Sini Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan planet terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya. Dinamai setelah dewa Yunani Pluto langit Uranus, Omicron Rho Alpha Nu Omicron Sigma, ayah dari Kronos. Iya, Kronos. Dan ini Neptunus. Neptunus adalah planet yang terjauh di lapan Jupiter Jawa daripada matahari. Orang Inggris ngomong bahasa Indonesia kayak gini. Neptunus ya udah. Ya ini ada alien joget-joget nih, gak jelas. Massa Neptunus Direkum 17 Kali Lebih Besar Dari Bumi Dan Sedekat. Oke, masih gitu dulu tutorial kali ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu tutorial kali ini untuk melanjutkan tutorial tata surya kemarin ya, untuk menambahkan deskripsinya ya. Oke. Nah, tadi suaranya lucu-lucu ya teman-teman ya. Ada yang suara orang Inggris baca tulisan Indonesia langsung nyeci saya yang lucu ya teman-teman ya. Teman-teman dengar enggak tadi? Bisa diulang ya. Nah, bagaimana tutorial dari abang? Mudah? Sulit? Komen ya di bawah ya, oke? Abang Tama berharap tutorial yang abang buat ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Iya teman-teman, jika tutorial ini bermanfaat,
teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share video teman-teman kamu. Pastinya subscribe-nya diklik ya, diklik, sama loncengnya juga diklik untuk terus mengikuti video terbaru dari channel Evatama ID. Abang Tama pamitan dulu ya, sampai jumpa di video Abang Tama berikutnya. Sayonara.